sebelum lanjut, jangan lupa supportnya agar channel ini cepat berkembang dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat gaming, jumpa lagi. Salam sehat selalu. Oke, kali ini saya ingin berbagi settingan fix untuk Naruto Storm 2. Saya coba memainkan Naruto Storm 2 di Winlator dengan HP spek Snapdragon 732 Poco X3 NFC, teman-teman. Saya akan memberikan fix lag dan beserta fix black screen di sini, teman-teman. Di sini pasti akan gagal untuk pertama kali, teman-teman. Oke, tulisannya system error called not initialize Steam. Oke, bagaimana fix-nya? Kita keluar dulu. Kita menuju containers. Oke. Kita ke local disk D. Di sini kita ke downloadan game kalian ya. Di sini saya mendownload codec versinya. Kita copy file 3 ini, teman-teman. Copy. Kita pastekan di local disk C program file ataupun di games ya. Kadang-kadang ada yang ada folder game, dan di sini saya tidak ada folder game namun berada di program files, dan ini foldernya Naruto Shippuden Ninja Storm 2. Kita pastekan di sini, teman-teman. Kita tahan, kita klik lalu paste. Kita pilih yes saja. Oke, kita coba, teman-teman. Apakah bisa? Kita lanjut ke shortcut di sini, settingan default, teman-teman, belum saya rubah apapun. Dan di sini saya pastikan sudah fix ya. Pasti bisa, teman-teman. Oke, sudah bisa muncul. Bisa dimainkan, kita tinggal input control. Lag sekali, teman-teman. Ini sebelum saya setting ya, teman-teman ya. Oke, kita coba langsung ke mode mode gelut langsung ya, teman-teman ya. Oke, berat sekali, cok. Apakah kita bisa fix config dan plus settingannya agar bisa dimainkan di HP spek rendah? Ini dia, teman-teman, penampakan gameplay dari Naruto Storm 2 di Winlator sebelum disetting, teman-teman. Berat sekali, teman-teman. FPS-nya menyentuh di sekitar 10-8 FPS. Nge-lag ya, teman-teman. Nanti kalian bisa membedakan sendiri bagaimana bedanya, sangat jauh. Saya buktikan kepada kalian. Oke, seperti ini. Kita langsung saja untuk cara fix-nya, teman-teman. Oke, kita langsung ke cara fix lag untuk Naruto Storm 2. Kita menuju setting terlebih dahulu. Di sini untuk screen size kita ubah ke 960x544, teman-teman. Kalian juga bisa lebih direndahkan ya. Kita coba ke performan. Oke, dan ini yang terpenting, teman-teman ya. Settingan di bagian ini belum jadi ya, teman-teman. Kita pilih Y option. Kita off-kan semua di sini, teman-teman. Oke. Ini hack, kita turunkan saja ke low.
saldonya juga low, motion blur off aja, glare off. Di sini resolution kita rubah menjadi berapa ini? Sama saja, 560x544. Benar-benar. Oke, kita simpan teman-teman. Setting complete, tekan A. Kita back dan keluar exit. Kita menuju ke container lagi, teman-teman. Kita menuju ke bagian local disk C. Program file, kita cari Naruto Shippuden Storm 2. Di sini config ini teman-teman, kita klik dua kali. Nah, oke, di sini teman-teman kita rubah semuanya menjadi 0. Seperti ini ya, aspek 16:9 ini biarin saja. Untuk pseudo kursor kita back, keyboard muncul kita rubah menjadi 0. FPS-nya juga di sini kita rubah menjadi 0 di sini. MSA juga di sini. Oke, kita rubah menjadi 0 semua. Bitmap juga dari 1 ke 0. Oke, semua sudah 0 ya. Kita simpan teman-teman. Ini sudah. Ini kalau nanti masih lag, kita tinggal berubah dari white hack ini resolusinya menjadi lebih kecil lagi. Oke, kita pilih file terus save. Oke, sudah, kita keluar dan coba gamenya. Oke, di sini sudah FPS ya, FPS-nya naik, biasanya di 20 ke bawah, di sini sudah 30-an. Dan ini tampilan untuk interlude ya. Di sini lancar sekali teman-teman. Oke. Kita coba langsung aja. Ini dia teman-teman. Pasti ada perubahan di sini ya. Oke, 30 FPS, 29. Kita menuju free battle. Oke. Beda jauh kan teman-teman kan? Di sini sudah playable ya. Kita bisa memainkannya dengan grafik HD, teman-teman. Kita coba aja. Let's go. 30 FPS. Biasanya tadi di sekitar 8 FPS teman-teman, 10 FPS sebelum disetting ya. Oke. Oke, di sini masih rada lumayan. Sudah ada perubahan ya teman-teman ya. Namun nanti saya akan berikan lagi lebih cepat lagi. Hampir maksimal. Ini seharusnya sudah playable ini dimainkan. Sebelumnya lag sekali. PS3 nggak laku kalau kayak gini ah. Ini di settingan kalau semakin apa itu namanya ya, resolusinya diturunin, FPS-nya semakin tinggi teman-teman.
Namun ya juga nanti ya resolusinya makin buruk, gambarnya pecah, agak sakit di mata kalau terlalu buruk. Terima kasih hati. Kita menuju ke settingan kedua ya. Dan ini sudah saya pakaikan config anti-lag teman-teman. Udah playable, bisa berjalan dengan lancar ini. Sudah enak dimainkan, tidak seperti tadi ya, lag sekali, tidak bisa dimainkan. Oke, walaupun FPS di sekitar 15-an, cuma di sini sudah smooth sekali teman-teman. Kita cari config.ini, kita ganti berapa tadi, 640 ya kayaknya ya, 640 bentar ya, 640 dikali 480 ya. Sepertinya seperti ini. Oke, kita save. Kita coba kembali. Oke teman-teman, kita turunin di gimana tadi, 640x480 di bagian config ya. Di sini masih sama, menggunakan 960x544. Namun di sini berbedanya di bagian advance, kita menggunakan performance. Kita coba bagian adventure. Di sini lumayan 20 FPS. Bisa kalian lihat sendiri ya. Untuk FPS ya naik sedikit lah ya. Rada smooth. Tapi grafik pasti turun teman-teman ya. Oke, bisa kalian bedakan sendiri ya. Di sini rada smooth teman-teman. Untuk kecepatan pastilah ya, karena apa, grafiknya diturunkan. Untuk HP spek-spek rendah di bawah 7 Snapdragon 732, bisa pakai menggunakan config ini teman-teman. Sangat nyaman untuk dimainkan. Ini untuk HP spek rendah ya teman-teman. Tapi yang saya sarankan untuk spek-spek sekitaran 9.7, kalian bisa menggunakan settingan pertama tadi ya. Grafiknya sudah HD. Untuk kecepatan FPS memang di sini ada peningkatan. Namun untuk grafis di sini juga ada penurunan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan membantu. Selamat mencoba. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Happy gaming. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Invincible.